Mas Rifai ini kelas berapa sekolah? Kelas 6. Kelas 6. Oke. Okay. Kelas 6 itu umur berapa, Mas? Umur 12. Umur 12 tahun sudah punya sound spek hajatan siap horek lur ya. Sangat mengerikan. Wah, kalau sekarang zamannya elektronik dolanane sound ya, Mas ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti kalau sudah metu sekolah duwe sound gede kayak Brio Audio, Mas ya. Mantap sekali. Mengerikan lur. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan video kemarin ya. Kemarin itu cek sound yang bagian sebelah sana. Sekarang kita cek sound yang agak besar. Nah, kira-kira seperti apakah suaranya? Kalian pasti akan ingin merungokkan lah ya. Nah, di sini ada banyak teman-teman, banyak anak-anak. Ya, mantap sekali. Semuanya hobi sound miniatur. Mantap. Oke, langsung saja kita menuju ke ownernya, guys. Langsung saja. Di sini ownernya di sini. Mas sampean madep rene, Mas. Gen Padang. Madep pundi? Madep rene. Nah, kita tanya-tanya dulu. Ini bersama Mas siapa? Mas Rifai. Mas Rifai. Mas Rifai ini kelas berapa sekolah? Kelas 6. Kelas 6. Oke. Kelas 6 itu umur berapa, Mas? Umur 12. Umur 12 tahun sudah punya sound spek hajatan siap horek lur ya. Sangat mengerikan. Wah, bayangkan. Dan ini untuk sampean itu hobi dari kelas berapa, Mas? Baru-baru ini. Baru-baru ini dari kelas 5 mungkin ya. Kelas 6 nih. Kelas 6. Oh, jadi baru-baru ini ya. Nah, di sini aksesorisnya seperti itu. Dan untuk nama sound audionya itu apa, Mas? RF Audio. Mantap sekali ya. Sangat mantap sekali. Ini pernah tanggapan ya ini pastinya. Oke, nanti moga-mogaan setelah direview bisa langsung dapat job wong mantu, Mas ya. Oke, siap. Langsung saja direview untuk soundnya sampean rene, Mas ya. Kita lihat sampean kok mburi kono. Oke, di sini yang pertama ada box CLA tapi ditata dengan berdiri. Ini buatan sampean sendiri ya, Mas ya? Buatan sampean sendiri menggunakan speaker berapa inci, Mas, yang ini? 3 inci double ya? Atau hanya satu sisi saja? Double 3 inci. Mantap. Ini boxnya dari triplek ya, Lur ya. Jadi dijamin kuat. Nah, sekarang kita untuk mengalih ke box planar. Ini box planar juga dari triplek. Mantap sekali, Lur. Tripleknya ada yang 2 inci 2 mili maksudnya, 2 mili ini kayaknya 6 mili. Campuran Lur tripleknya mantap sekali. Sambungan juga. Ini buatannya sendiri juga, Mas ya? Oke, di sini menggunakan speaker berapa inci? 8. 8 inci mereknya apa, Mas? Lupa ya, lupa ya. Oke, tidak apa-apa. Dan dari bawah sini itu ada box CLA. CLA double, Mas ya, ini double. CLA double menggunakan speaker berapa inci, Mas? 3x2. 3x2? Boxnya segede sini tapi speakernya kecil, Lur. Ini menipu sekali ini, Mas Rifa ini. Yang satu 3 inci, yang satu 2 inci. Jadi sangat ya menipu lah ya, speakernya ada di dalam ya, jadi kita tidak bisa melihat. Yang tahu hanya penciptanya, guys. Sangat mantap. Beralih ke belakang. Oke. Di sini untuk perkabelan ini belum menggunakan jack speaker ya. Langsung dijemper kabel listrik. Mantap sekali. Sambungan sing penting muni, Mas ya. Oke, seperti ini Lur ya. Mantap sekali. Kelas 6 SD umur 12 tahun sudah punya sound siap spek hajatan ya, Lur ya. Oke, langsung saja kita menuju ke aksesoris. Nah, sampean rada nyedek, Mas. Nah, di sini menggunakan apa ini kok kayak asing saya masih. Nah, apa sini. Power. MP3 ya, Mas? Nggih. MP3 tapi di dalamnya ada powernya gitu ya.
Nah, di sini menggunakan power berapa watt, Mas? Kira-kira. Supe, Mas. Oh, lupa. Ini Kak tak prediksi kalau menggunakan trafo 1 ampere ini 150 watt ini kayaknya, Mas ya. Nah, di sini seperti ini lho penampakan powernya. Kayak ada di power mobil-mobil itu ya. Mantap sekali. Ini dulu beli atau rakit sendiri, Mas? Beli. Oh, beli jadi ya? Oke. Beli jadi lho seperti ini. Ini ada mic 1, mic 2, ini bisa untuk karaoke ya, Mas ya. Dan di bawahnya ini ada power mini balap kayaknya. Ini beli di mana, Mas? Di toko Dinda. Oh, ini beli dari saya, Mas ya. Oh, mantap sekali. Jadi produk saya ini sudah memang dijamin produk yang sangat mantap lur ya. Dan dia sudah mengustomnya, ada tulisannya mid volume volume mid. Mantap sekali. Ini kok ada apa Mas ini, Mas? Anu, lampu. Lampu. Lampu apa? Lampu sembarang. Lampu sembarang. Oke. Lupa Mas ya. Oke. Di sini dia juga menggunakan mixer mini Soundcar V8 Plus seperti ini. Ini beli dari saya juga ya lur ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli power, mixer, speaker, box dan lain-lain, langsung aja kunjungi link pembelian ada di deskripsi. Seperti ini lur, mantap sekali penampakannya. Kalian pasti penasaran untuk suaranya. Ini yang kita review kemarin dan sekarang ini yang kita review dari Mas Rifai. Apa tadi namanya? RF Audio ya. RF Audio, mantap sekali. Masih kelas 6 SD lur. Saya dulu kelas 6 SD itu masih dolanan nekeran lur ya. Belum ada HP kalau saya dulu ya. Kalau sekarang zamannya elektronik, dolanane sound ya Mas ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau sudah metu sekolah duwe sound gede kaya Brio Audio Mas ya. Mantap sekali. Oke. Jadi seperti itu guys untuk reviewnya. Untuk powernya menggunakan ini ada power MP3, di dalamnya juga ada powernya juga. Langsung saja Mas, disurung pedernya ya. Menggunakan DJ dulu, nanti kita ganti lagu. Langsung Mas, monggo. Sini Mas. Ya. Play, oke. Wah, langsung disurung lho, Den. Di sini agak berisik ya guys ya, karena di sana ada kayak proyek besar. Mohon maaf.
sekarang kita ganti lagu yang kedua, spesial dari lagunya Mas Rifai. Mudah-mudahan tidak kena klaim hak cipta. Nanti kalau kena klaim hak cipta ya mohon maaf ya guys ya. Langsung aja Mas, langsung disurung. Orek lur. Jadi seperti ini ya, dari sound miniatur miliknya Mas Rifai. R apa tadi Mas namanya? RF RF ya, RF Audio. Ternyata sangat mantap sekali ya.
lebih mantap lagi kalau pakai DJ ya menurut saya, karena digeber sangat mantap ini sound seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk dari sound kelas 6 SD, dari anak kelas 6 SD umur 12 tahun seperti ini lor, sangat horor sekali. Jadi buat teman-teman bisa terinspirasi dari soundnya Mas Rifai seperti ini. Mungkin di antara teman-teman mau ada yang soundnya di review, bisa langsung saja WA saya ada di deskripsi, nanti sampean langsung Sherlock, langsung saya grebek lor ya. Oke, terima kasih ya Mas ya, sudah diizinkan untuk mereview soundnya. Terutama saya sudah diundang ke sini jauh-jauh ke Karangan ya. Terima kasih banyak. Mungkin lain waktu bisa berkunjung. Tapi setelah video ini ada video lagi, yaitu battle ya lur ya. Ini requestannya dari Mas Rifai, katanya mau konten battle bersama soundnya siapa tadi namanya? Dava Audio dibattlekan dengan RF Audio. RF Audio versus Dava Audio. Bagaimanakah suaranya? Pasti seru ya. Nantikan videonya selanjutnya guys ya. Pantau saja di channel ini lor. Terima kasih. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.